Guys, I'm back and welcome to my channel Alizia. Jadi hari ini aku mau review masker lagi yang viral banget di TikTok gitu. Dan masker kali ini juga harganya terjangkau banget. Jadi aku bakal masukin kalian ke skincare series. Bagi kalian yang belum tahu segmen apa ini, jadi ini segmen tentang aku bahas tentang skincare, body care, tips, review-review gitu. Jadi ini emang kayak seputar tentang kecantikan gitu. Nah, jadi sebelum aku masuk ke reviewnya, bagi kalian yang belum subscribe channel, subscribe dulu sekarang. Nyalain loncengnya, jangan lupa biar kalian tahu kapan aja aku upload video. Dan langsung aja kita ke reviewnya. Oke, jadi aku beli ini 5 gitu, cuman yang satu aku masukin kulkas biar nanti pas dipakai dingin-dingin gitulah ya. Dan packagingnya dulu ya. Ini tuh depannya kayak gini, warna biru gitu, bagus banget sih menurut aku. Dan ini tuh kalau nggak salah ada in Korea, soalnya bahasanya tuh bahasa Korea gitu. Cuman tenang aja, ada bahasa Indonesianya tetap dan bahasa Inggrisnya. Jadi kita tahu ingredientsnya apa aja. Nah, nama masker ini tuh Face Look 7 Days Intensive Whitening Mask. Jadi itu katanya whitening gitu, dan biasanya kalau whitening itu bisa nyerahin sampai kayak putihin gitu, cuman nggak tahu. Dan banyak yang review katanya tuh langsung cerah, kayak ada juga yang langsung kayak putih satu tingkat gitu, ada yang benar-benar langsung kayak cerah gitu. Dan aku penasaran banget karena emang harganya murah, jadi aku langsung mau saya aja ke kalian apa aja bahan-bahan yang ada di sini, ingredientsnya. Dan buat nanti manfaatnya dan harganya di toko mana aku belinya, aku bakal taruh di akhir video. Jadi setelah aku pakai maskernya bakal kasih tahu. Jadi sekarang kita bahas dulu ingredientsnya biar kalian yang mau beli ini tahu ada yang gak cocok apa di kalian gitu. Misalkan kalian gak cocok sama niacinamide-nya, jadi kalian gak bisa pakai ini. Biasanya orang yang gak cocok niacinamide tuh bakal kayak jerawatan gitu atau bakal beruntusan. Oke, nah untuk komposisinya di sini aku kayak nyebutin yang inti-intinya aja gitu ya. Di sini tuh ada air murni, glycerin, niacinamide, terus ada fruit extra-nya juga. Terus ada castor oil-nya. Dan di sini buat ingredients terakhirnya tuh ada pengharumnya buat kalian yang gak cocok sama skincare apapun yang bentuknya ada pengharumnya atau ada apa sih pewarnanya gitu. Biasanya sih bakal kayak beruntusan sih. Jadi kalian emang harus tahu masalah kulit kalian, kalian gak cocok apa. Dan buat sisanya yang lain komposisinya apa, aku bakal taruh di sini karena aku gak terlalu banget bisa baca itu, takutnya malah salah. Jadi aku sisanya bakal taruh di sini. Oke, guys, jadi sekarang aku mau langsung pakai maskernya dan aku bakal ambil maskernya dan balik lagi ke sini. Oke, guys, jadi ini maskernya udah aku ambil dari kulkas dan ini dingin banget. Terus kalau mau pakai masker itu kalian harus banget cuci muka dulu. Dan udah pakai toner, aku bakal bahas kalau habis pakai sheet mask itu sebenarnya dicuci atau enggak. Aku bakal bahas setelah aku pakai ini aja. Jadi ini wanginya enak dan wanginya tuh rada emang kayak pengharum gitu loh, cuman masih nggak terlalu enak sih. Enak wanginya tapi kayak wangi parfum, parfum cowok gitu. Enak bener. Oke. Dan sebelum kalian pakai sheet mask, kalian harus sudah cuci tangan dulu. Terus kalian pakai tonernya, toner kalian yang biasa pakai, biar si sheet masknya ini, si essence-nya ini lebih nyerap ke kulit. Maaf ya guys, aku mundurin kerudung. Gede banget sih. Oke guys, setelah 10 sampai 20 menit, jadi maunya berapa? Setelah 20 menit aku bakal balik lagi dan aku bakal lihat hasilnya gimana. Oke. Hey guys, jadi ini udah 20 menit kan gitu dan sekarang time buat aku ngelepas. Aku ngasalan kayak pengen ngaca, tapi ngelepas ngaca. Jadi gak apa-apa lah ya. Sudah, aku pengen ketawa banget muka aku kayak gini. Dan bentar, kalau gak salah masker ini tuh banyak buat yang pake sampai Kak Sanidahye itu pernah pake. Tau kan Sanidahye? Cuman dia kalau gak salah upnya tuh di Sanidahyein, di channel yang Sanidahyein. Jangan aku lupa di video yang mana, seinget aku dia pernah pakai ini.
Kalau nanti ada gambarannya, aku bakal taruh di sini. Satu, dua, tiga. Ih, glowing. Dan daripada sayang gitu, iya bener bikin cerah. Harus dipak nih mabukar ya guys, buat dijadiin thumbnail. Sensei jangan dibuang, diperas. Gini caranya. Sayang kalau dibuang guys, ih banyak banget. Biasanya aku tangan-tangan juga aku kasihin sampai leher juga dapat. Ya benar ya guys, bagus banget maskernya, mana murah lagi. Tangan ikut glowing. Oke, langsung kita bahas aja ke manfaatnya. Katanya masker ini tuh bagus banget buat ngelembapin. Terus ini tuh buat ngasih nutrisi ke kulit kita, bagus banget katanya. Terus yang kedua itu ini whitening masker yang ada di niacinamide-nya, jadi membuat kulit tuh jadi lebih sehat, cerah kayak gitu ya. Jadi emang bener banget. Jadi kayak aku habis makan itu beneran cerah. Dan yang ketiga, mengandung ekstra biji adansonia di kita untuk vitalitas kulit. Jadi kayak mungkin buat nge-elastis. Biar kulit kita tuh elastis gitu loh ya, kenyal gitu. Terus yang kelima itu, karena ada buah oriental kecantikan Nuplex alamnya. Jadi ini tuh ada buah delima ya gitu. Terus banget buat pelindungan kulit kita dari luar. Sejujur-jujurnya mungkin ya. Yang pertama, ini essence-nya gak terlalu lengket banget. Aku waktu itu pernah pakai sheet mask yang bener-bener kayak essence-nya tuh lengket banget. Aku tim sheet mask yang sukanya tuh yang airnya kayak bening gitu, dibanding yang kayak milky gitu. Itu terlalu lengket. Bahkan yang bening pun kadang masih ada yang lengket banget. Jadi aku gak terlalu suka sama lengket-lengket kayak gitu. Karena hasil akhirnya tuh bakal kayak bikin muka kita tuh jadi kayak lebih kusam gitu, aku merasa sih gitu. Dan yang kedua, dia si kapas sheet mask-nya ini gede banget. Jadi kayaknya buat yang mukanya lebar ini bagus banget. Karena biasanya, kayaknya masker dari Korea, biasanya masker-masker dari Korea tuh kecil-kecil. Dan tadi juga ini aku kayak terlalu kecil gitu di bagian mata. Ya udahlah ya, emang masker sheet mask biasanya begitu. Terus dia bikin lembab pastinya, sheet mask itu dimana-mana pasti bikin lembab, gak mungkin bikin kering. Karena emang dia tuh kayak bagus banget buat ngelembapin gitu. Dan esensinya banyak banget, walaupun harganya kayak murah banget gitu, tapi esensinya banyak. Aku beli dengan harga, kalian tahu berapa? 5.000. Tuh gitu aku beli 7. Kan ini 7 days ya, seharusnya tuh tiap hari satu selama 7 hari. Biar ntar kita bisa tahu muka kita tuh bakal secara apa selama kayak 7 hari. Cuman aku beli 5 doang, karena aku takutnya gak sebagus itu. Aku takutnya cuman kayak keracunan doang. Tapi ternyata bagus banget. Oke, gak ngerti lagi. Oke, buat nama Shopee-nya ya, si, kalian cari Facebook saja. Ini keluar banyak banget yang murah-murah. Dan aku tuh beli di toko Make Up Beauty House, jadi aku bakal taro. Jadi itu tuh bener-bener kayak skincare Korea tuh, makeup Korea tuh banyak banget di tempat ini. Aku bakal taro di sini atau di sini ya. Nanti aku bakal taro. Dan ini asli guys, harganya tuh cuma 4.300, malah nggak nyampe 5.000. Aku gratis ongkir. Buat kalian yang pengen beli sheet mask dengan kualitas yang bagus, kalian wajib banget beli ini. Buat ini yang tanya ada KW atau enggaknya, setahu aku sih enggak ada ya. Soalnya aku sebelumnya nyari-nyari ada KW-nya atau enggak, ternyata enggak ada sama sekali. Mungkin kalau memang nanti aku cari lagi terus ada, bakal aku kasih tau ini nang aja di description box. Dan aku bakal cek punya aku ini asli atau palsu. Kalau emang enggak ada, berarti memang ini yang aslinya. Oke guys, ini aja video hari ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk kasih like video ini. Subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Bos ini aja banget.
Harus subscribe dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video aku. Dan share juga sebanyak-banyaknya, kalian boleh komen apa aja kalau emang kalian mau nge-request sesuatu buat aku review atau buat apapun itu, kalian bisa komen di bawah sini. And I'll see you guys next time, bye.